Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi teman-teman di Getronic Channel. Ya, kali ini kita akan memasang set top box ya, atau STB. Tetapi di daerah ini ya, yang ada daerah jurang ini, jadi di sebelah sana ya, sebelah timur itu ada bukit ya, yang lumayan tinggi. Bukitnya lumayan tinggi dan kita akan mencoba memasangnya apakah bisa ya. Ya itu ya, itu untuk sana, bukitnya sana ya. Ini jadi ini di posisi rumah di jurang dan antenanya pakai anten seperti itu ya, cukup tinggi juga ini. Cuma ya di masih ada ini bukit. Nanti kita coba. Ya kita coba masuk ke dalam ini. Kita setting TV-nya atau STB-nya. Jadi ini masih pakai TV jadul ya, Polytron. Tadi sudah dipasang, dicoba pasang yang punya ya. Nah, kesalahan yang sering terjadi adalah di sini teman-teman. Jadi ini kalau mungkin orang awam ya, ini antena ya, dari antena ini langsung dipasang di STB-nya. Walaupun ini mungkin di daerah tertentu ya, yang mungkin lokasinya datar mungkin bisa ya, dan tidak pakai booster tentunya. Tapi ini kalau ini pakai booster jadinya ya juga harus lewat power supply-nya ya. Power supply booster-nya ini malah dipasang, ini harus dipasang ya. Ini kita pasang dulu, dan ini model yang antena yang remote itu ya, yang bisa diputer ya. Tentunya sudah ada boosternya ya, sudah satu paket dari belinya ya. Jadi ini harus dipasang, apalagi ini di daerah yang terhalang bukit ya, dan di jurang lagi nih. Oke, kita pasang dulu nih. Ini kita lewat sini ya, booster. Dan untuk STB-nya ini merek Matrix ya, Matrix Apple. Oke, sekarang kita coba kita hidupkan TV-nya, posisi AV ya, dan sudah terpasang. Nah, sudah booting, kita tunggu dulu. Ya, mudah-mudahan berhasil karena ini baru kali ini ya di balik bukit. Nah, posisi masih seperti itu ya, lokasi ini kita setting Indonesia ya, sudah kemudian pencarian. Oke, antena on. Ini kode posnya ya, ini di daerah saya, di daerah Bantul ini, Bantul Yogyakarta. Jadi kita isikan pajangan Bantul ya, 55751, ini di daerah saya ya, karena ini di tetangga ya. Ini
untuk kode pos ya, masing-masing ada sendiri ya di tempat teman-teman ya. Oke, sekarang kita oke. Kemudian kita coba cari ya. Jenis pencarian semua sudah. Cari siaran ya. Kita klik cari siaran. Nah, ini sudah. Mudah-mudahan dapat. Kita tunggu ya. Sampai prosesnya selesai. Nah, sudah dapat 6. Ini masing-masing ada sendiri ya, tergantung tempatnya teman-teman. Dapat nangkep berapa? Mudah-mudahan ini tambah lagi. Ya, dapat 10. Ya, 14 teman-teman. Oke. Alhamdulillah dapat 14 ya. Lumayan ini di daerah di balik bukit ya. Di balik bukit dan di jurang lagi ini ya. Ini sudah nangkep ada 14 siaran ya. Oke, demikian ya teman-teman. Jadi yang perlu dicatat adalah ini ya, untuk yang biasa pakai booster ya, ini harus tetap dipasang ya di dari antena ini ya. Antena terus ke power supply booster dulu nih ya, baru ke STB ya, itu ya. Kegelap. Nah, ini ya dari booster ya, power supply booster ke baru ke STB sini ya. Oke. Jadi dari antena jangan langsung ke STB ya, yang biasa pakai. Oke, demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.